Assalamualaikum. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, siapa yang tak kenal dengan sosok aktris cantik Natasha Wilona dan pengusaha muda Melvin Tenggara? Nama keduanya akhir-akhir ini memang kerap diperbincangkan publik lantaran gonjang-ganjing perihal isu hubungan asmara mereka semakin bergulir tajam di tengah masyarakat. Dan hingga kini, jika kita berbicara mengenai Natasha Wilona, tentu saja hal tersebut selalu berkaitan dengan Melvin Tenggara dan begitu pun juga sebaliknya. Nah guys, di samping hangatnya pemberitaan mengenai hubungan asmara antara Natasha Wilona dan Melvin Tenggara yang meskipun sepi dari pergerakan namun selalu ramai menjadi sorotan, tentu sudah menjadi rahasia umum ya guys bila hubungan keduanya kini kerap direcoki oleh adanya isu orang ketiga dari pihak masing-masing. Pasalnya, selain Natasha Wilona yang kerap kedapatan dekat dengan beberapa teman prianya hingga mantan kekasihnya, justru yang paling menjadi sorotan tajam tak lain ialah perihal isu kedekatan Melvin Tenggara bersama seorang selebgram. Melvin Tenggara memang kerap kali menegaskan dan membantah jika dirinya belum memiliki seorang kekasih pada saat dirinya kerap ditanyai oleh netizen perihal kedekatannya bersama selebgram tersebut. Hal serupa pun turut pula dilontarkan oleh akun Instagram fanbase Melvin Tenggara yang dengan tegas selalu menyebut bahwa saat ini Melvin Tenggara masih sendiri ketika netizen mencoba mengulik perihal status Melvin Tenggara. Nah guys, tentunya pengakuan dari Melvin Tenggara beserta akun fanbase-nya ini sontak membuat warganet yang cenderung mendukung hubungan Natasha Wilona dan Melvin Tenggara bisa sedikit bernafas lega. Karena meskipun beberapa kali Melvin Tenggara kerap terciduk tengah menghabiskan waktu bersama dengan selebgram tersebut, namun sampai saat ini, Melvin tetap gencar menegaskan bahwa di antara dirinya dengan selebgram tersebut tidak ada hubungan yang spesial dan hanya sebatas teman. Nah guys, setelah kemarin, tim Melvina baru saja diliputi kebahagiaan pasca interaksi manis yang diperlihatkan oleh Melvin Tenggara dan Natasha Wilona. Namun siapa sangka ya guys, di samping itu, tim Melvina kini justru kembali dibuat meriang. Memang ya guys, meskipun Melvin Tenggara terus berupaya menutupi dan membantah kedekatannya dengan JC, namun di samping itu, JC sendiri kerap memamerkan kebersamaannya dengan Melvin Tenggara melalui akun media sosialnya. Seperti yang baru-baru ini terjadi ya guys, di mana dalam sebuah acara yang diadakan oleh Melvin bersama rekan-rekan serta para penggemarnya, netizen pun sudah menduga jika JC turut ikut serta pula dalam kesempatan tersebut. Meskipun Melvin Tenggara sudah sebisa mungkin berupaya untuk tidak memperlihatkan kebersamaannya bersama JC ke hadapan publik, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh selebgram tersebut, di mana ia seakan ingin menunjukkan dan memberitahu kepada publik bahwa pada saat itu ia tengah bersama dengan Melvin Tenggara. Dan tak sampai di situ saja ya guys,
di mana melalui unggahan dari sebuah akun Instagram, di situ dengan sengaja memperlihatkan kebersamaan Melvin Tenggara dengan seorang wanita yang diduga kuat wanita itu ialah selebgram tersebut. Meskipun di foto itu wajah keduanya ditutupi oleh masker, namun tentu hal tersebut tak lantas membuat para netizen tak mengenali sosok keduanya ya guys. Dan baru-baru ini ya guys, Melvin Tenggara terlihat kembali membagikan postingan terbarunya dengan memperlihatkan beberapa potret dari momen-momen di acara yang ia adakan bersama rekan-rekan dan para penggemarnya. Dan salah satunya ya guys, dari sederet foto yang Melvin unggah, di situ terdapat foto selebgram tersebut yang memang benar ia ikut pula dalam acara itu. Yang tak ayal ya guys, unggahan dari Melvin Tenggara ini sontak menimbulkan pro dan kontra di tengah warganet, terutama bagi para tim Melvina yang seakan selalu diajak naik wahana roller coaster oleh Melvin Tenggara. Di mana, di satu sisi, Melvin Tenggara kerap menaikkan semangat para tim Melvina dengan interaksi dan kedekatannya bersama Natasha Wilona. Namun di lain kesempatan, Melvin Tenggara pun kerap menjatuhkan asa mereka dengan kedekatannya bersama JC. Nah guys, di satu sisi, Natasha Wilona yang nampaknya sudah mengetahui hal tersebut, ia pun sepertinya secara tidak langsung memberikan sindiran kecil terhadap seseorang yang diduga kuat ialah Melvin Tenggara melalui unggahan di akun Instagramnya. Di mana Natasha Wilona pun sepertinya tak mau kalah dan turut pula memamerkan kebersamaannya dengan para rekan-rekan serta kerabatnya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dan dengan adanya hal tersebut, banyak netizen yang menduga jika hal itu merupakan cara Wilona untuk menghibur dirinya sendiri di tengah kebersamaan Melvin Tenggara dan JC yang membuat para tim Melvina pun ikut meradang. Ya entahlah ya guys, kita pun tentunya tak mengerti dan tak habis pikir dengan cerita dari mereka ini. Namun semoga hubungan persahabatan Natasha Wilona dan Melvin Tenggara bisa selalu baik-baik saja ya guys. Nah guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.